Membahas mengenai teori laporan keuangan interim, kali ini saya akan membahas mengenai kesesuaian antara laporan keuangan interim milik PT MNC TBK dengan PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim. Berdasarkan PSAK 3 paragraf 8, laporan keuangan interim minimal mencakup beberapa komponen. Komponen yang pertama yaitu laporan posisi keuangan ringkas. Komponen yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif ringkas yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif ringkas atau satu laporan laba rugi ringkas terpisah dan satu laporan laba rugi komprehensif ringkas. Graf ke-10 menyebutkan bahwa jika suatu entitas menerbitkan laporan keuangan lengkap pada laporan keuangan interimnya, maka laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan untuk laporan keuangan lengkap. Hal ini juga berlaku pada PT MNC TBK. Sesuai dengan pernyataan direksinya, PT MNC TBK menerbitkan laporan keuangan lengkap. Sehingga laporan keuangan interim milik PT MNC TBK harus sesuai dengan PSAK 1. Yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif selama periode tertentu bisa dilihat sebagai berikut. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas yang bisa dilihat sebagai berikut. Laporan yang keempat yaitu laporan arus kas bisa dilihat sebagai berikut. Dan laporan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan bisa dilihat sebagai berikut. Selain PSAK 1 mengenai penyajian laporan keuangan secara lengkap, PT MNC TBK juga menerapkan PSAK 65 mengenai laporan keuangan konsolidasian. Suatu entitas dapat menerapkan laporan keuangan konsolidasian apabila memiliki pengaruh pengendalian terhadap entitas lain. PT MNC TBK juga mencantumkan nama-nama entitas anak dalam laporan keuangan interimnya. Dasar penyusunan atas laporan keuangan interim milik PT MNC TBK yaitu menggunakan biaya historis.
kecuali untuk properti dan instrumen keuangan lainnya yang diukur dalam nilai revaluasian asetnya atau nilai wajar pada setiap akhir periode. Kemudian yang terakhir yaitu pengungkapan kepatuhan terhadap SAK. Pada paragraf ke-19 dalam PSAK 3 disebutkan bahwa laporan keuangan interim tidak dapat dijelaskan telah mematuhi SAK, kecuali laporan keuangan interim telah mematuhi seluruh persyaratan dari SAK. Oleh karena itu, apabila suatu entitas ingin mengungkapkan kepatuhannya terhadap SAK yang berlaku, maka entitas tersebut harus memenuhi seluruh persyaratan dari SAK terlebih dahulu. Dalam catatan atas laporan keuangan interimnya, PT MNC TBK telah mengungkapkan kepatuhannya terhadap SAK. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan interim milik PT MNC TBK telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Apa sih segmen itu? Nah, segmen jika diartikan dari sisi perusahaan adalah pembagian operasi perusahaan yang menunjukkan kegiatan utama perusahaan. Suatu segmen itu dapat berbentuk sebuah anak perusahaan, suatu divisi, suatu departemen, ataupun yang lainnya. PSAK 5 Revisi 2009 mengspesifikasikan segmen operasi sebagai satu-satunya definisi dari segmen. Nah, segmen operasi ini dapat berupa lini produk, area geografis, lini servis ataupun bisnis, ataupun segmen lain yang ditentukan oleh manajemen. Segmen operasi adalah komponen dari entitas yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama, terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan. Yang kedua, terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan juga menimbulkan beban. Yang ketiga, hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja, dan operasional untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja. Dan yang terakhir, tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi dapat terlibat dalam aktivitas bisnis yang belum menghasilkan pendapatan, misalnya operasi permulaan yang dapat menjadi segmen operasi sebelum akhirnya ia memperoleh pendapatan. Di ini, saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan segmen operasi dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK 5 serta penerapannya oleh PT Media Nusantara Citra TBK. Suatu entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis entitas tersebut dan lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Segmen operasi dibagi menjadi 2 level. Yang pertama adalah level segmen dan yang kedua adalah level entitas. Pada level segmen, terdapat 3 hal yang perlu diungkapkan. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah informasi mengenai segmen laba rugi berupa pendapatan dan beban, lalu aset dan liabilitas, serta dasar pengukuran. Lalu yang terakhir adalah rekonsiliasi dari total pendapatan, laba atau rugi, serta aset dan liabilitas. Kemudian yang kedua adalah level entitas. Dalam level ini terdapat 3 informasi. Yang pertama adalah informasi mengenai produk dan jasa. Perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau sekelompok produk dan jasa yang sejenis. Kemudian yang kedua adalah informasi mengenai wilayah geografi. Hal yang perlu dilaporkan adalah pendapatan dari pelanggan eksternal yang berada di negara domisili atau di luar negeri, serta aset tidak lancar, baik yang berada di negara domisili ataupun di luar negeri. Pendapatan dan aset tidak lancar yang sifatnya material dari setiap negara harus dilaporkan secara terpisah. Kemudian yang terakhir adalah informasi mengenai pelanggan utama. Isu penting dalam hal ini yaitu bagaimana suatu perusahaan mendefinisikan pelanggan individu. Dalam menerapkan uji pengungkapan, setiap pelanggan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah asing dianggap sebagai pelanggan individu. Dalam PSAK 5, materialitas diatur sebanyak 10%. Selanjutnya adalah penerapan PSAK 5 dalam laporan keuangan interim PT MNC TBK. PSAK 5 masuk ke dalam standar dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum diterapkan. Pada bagian pengungkapan informasi segmen, dijelaskan bahwa segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari grup yang secara reguler direview oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi, di mana informasi yang digunakan terfokus pada kategori dari setiap produk.
Berikut merupakan tampilan pengungkapan segmen operasi dari PT MNC TBK dalam laporan keuangan interim triwulan 3 yang berakhir pada 30 September 2016. Grup melaporkan setiap segmen operasi berdasarkan PSAK 5 menurut divisi-divisi operasi yang dibedakan menjadi 5 bagian, di antaranya televisi, radio, media cetak, agensi periklanan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilakukan serangkaian uji untuk setiap segmen operasi dari PT MNC TBK. Setelah kita mempelajari teorinya, yuk kita masuk ke aplikasinya. Kali ini saya akan mengambil contoh dari salah satu perusahaan media besar di Indonesia, yaitu PT MNC TBK. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan kuartal ketiga, yaitu per 30 September 2016. Yang sudah dijelaskan sebelumnya, PT MNC TBK membagi segmen operasi menjadi 5 bagian, yaitu pertama televisi, kedua radio, ketiga media cetak, keempat agensi periklanan, dan yang kelima lain-lain. Sesuai PSAK 5, PT MNC TBK juga menerapkan 10% tes. Yang pertama yaitu tes bagian aset. Laporan keuangannya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk perhitungannya di bagian aset, yaitu dengan membandingkan jumlah aset per segmen dibagi dengan total aset sebelum eliminasi. Untuk selanjutnya bisa dilihat di laporan keuangan, yaitu yang pertama televisi sebesar 25 triliun dibagi dengan total, yaitu 26 triliun sebesar 97,64%, kemudian radio sebesar 0,43%, media cetak sebesar 1%, agensi periklanan sebesar 0,88%, dan lain-lain sebesar 0,05%. Berdasarkan PSAK 5, maka yang lebih besar dari 10% hanya ada satu segmen, yaitu televisi. Artinya, televisi merupakan salah satu unit usaha operasi yang signifikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, laporannya harus dilaporkan secara terpisah. Yang kedua yaitu di bagian profit and loss. Laporan keuangannya dapat dilihat sebagai berikut. Laporan keuangan di bagian profit and loss tidak dapat kita identifikasi karena laporannya dilaporkan tidak terpisah, sehingga kita tidak dapat menghitung persentase 10%-nya. Kemudian tes yang ketiga yaitu revenue test. Laporan keuangannya dapat dilihat sebagai berikut. Sesuai dengan laporan keuangan yang sudah teman-teman lihat tadi, maka kita dapat melakukan tes sisa 10%. Caranya yaitu dengan membandingkan antara jumlah revenue total di setiap segmen dibandingkan dengan revenue akhir sebelum eliminasi. Seperti yang sudah dilihat, yang pertama yaitu bagian televisi, yaitu dengan 5 triliun dibagi dengan 6 triliun akan dihasilkan 92,25%, yaitu persentase dalam revenue-nya. Kemudian yang kedua, radio sebesar 0,35%, media cetak sebesar 2,3%, agensi periklanan sebesar 3,87%, dan yang lain-lain sebesar 1,23%. Sesuai dengan PSAK 5, maka kita dapat mengidentifikasi bahwa televisi juga masih merupakan satu-satunya segmen yang paling signifikan di dalam perusahaan, sehingga laporan keuangannya harus disajikan secara terpisah. Tes yang terakhir adalah revenue test sebesar 75%. Caranya yaitu dengan membandingkan akun-akun pendapatan eksternal di luar dari pendapatan afiliasi. Dari sini kita bisa melihat dari laporan keuangan, yaitu televisi sebesar 4,8 triliun, radio sebesar 20 miliar, media cetak sebesar 131 miliar, agensi periklanan sebesar 158 miliar, dan lain-lain 73 miliar. Sehingga total dari segmen laporan adalah 5,2 triliun. Dari situ maka kita dapat membandingkan untuk mendapatkan revenue test, yaitu dengan membandingkan total dari segmen tadi dibagi dengan pendapatan konsolidasi, yaitu sebesar 95,15%. Artinya adalah bahwa jika pendapatan revenue test itu melebihi 75%, artinya tidak ada segmen tambahan yang harus dimasukkan kembali, yaitu cukup dengan adanya televisi itu sebagai yang dilaporkan. Setelah kita melakukan 4 jenis tes tadi, maka dapat disimpulkan bahwa PT MNC TBK tidak menggunakan sepenuhnya dasar tes untuk PSAK 5. Karena jika melakukan tes 10% dan 75% tadi, harusnya hanya satu segmen televisi yang dilaporkan secara terpisah. Namun faktanya pada laporan keuangan, semua sektor segmen dilakukan secara terpisah, yaitu kelima-limanya, padahal harusnya hanya satu. Dengan begitu, maka PT MNC TBK disimpulkan hanya menggunakan dasar manajemen judgment dalam menentukan segmen mana yang dilakukan terpisah atau tidak. Tidak dengan menggunakan
dasar tax revenue tax ataupun asset loss and profit dan juga revenue tax. Sekian penjelasan dari kami, jangan lupa di like dan